Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara mengatasi Instagram tidak bisa video call. Nah, oke, di sini buat teman-teman pengguna Instagram yang kalian itu sedang ngalamin masalah seperti ini, yaitu kalian itu tidak bisa melakukan video call di aplikasi Instagram kalian. Nah, teman-teman di sini jangan khawatir, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun seperti biasa sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan yaitu video-video terupdate dari channel Ladang Sosmed. Oh ya, di sini sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, cara menonaktifkan kolom balasan di story Instagram. Untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini langkah pertama, cara untuk mengatasi Instagram tidak bisa video call. Di sini teman-teman itu bisa mengupdate aplikasi Instagram kalian itu ke versi yang terbaru ya, teman-teman. Nah, di sini untuk caranya teman-teman itu bisa langsung masuk ke aplikasi Google Play Store di handphone kalian. Ini kalian tap aja. Kemudian setelah itu di pencarian teman-teman bisa ketikkan yaitu Instagram. Nah, oke, di sini misalkan untuk aplikasi Instagram kalian itu perlu diupdate. Nah, di sini teman-teman itu wajib mengupdate-nya ke versi yang terbaru ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa update terlebih dahulu. Nah, oke, itu tadi untuk cara yang pertama ya, teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua, cara untuk mengatasi Instagram tidak bisa video call. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Instagram di handphone kalian ya, teman-teman. Ini kalian tap aja. Kemudian setelah itu di sini teman-teman itu bisa masuk ke menu profil yang berada di bawah ini, kalian tap aja. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke pengaturan atau garis 3 yang berada di pojok kanan atas, ini kalian tap aja. Nah, oke, kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa langsung scroll ke bawah. Teman-teman bisa masuk ke menu notifikasi, ini kalian tap aja ya, teman-teman. Nah, oke, kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke menu telepon, ini kalian tap aja. Nah, oke, di sini salah satu penyebab kenapa teman-teman itu tidak bisa melakukan video call di aplikasi Instagram kalian. Nah, di sini mungkin untuk pengaturan di obrolan video ini teman-teman itu nonaktifkan. Jadi di sini teman-teman itu harus setting aja, jangan kalian nonaktifkan. Kalian bisa setting dari profil yang saya ikuti atau dari semua orang. Jadi di sini saya mau pakai dari profil yang saya ikuti. Jadi buat teman-teman Instagram aku aja ya, teman-teman yang bisa melakukan video call dengan saya. Nah, ini cukup teman-teman setting aja ya, teman-teman. Jangan kalian nonaktifkan. Nah, oke. Kemudian kalau masih belum bisa juga, teman-teman di sini masih belum bisa juga untuk melakukan video call, teman-teman di sini bisa langsung tap aja untuk aplikasi Instagram kalian seperti ini. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke info aplikasi, ini kalian tap aja. Nah, oke, kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke menu izin aplikasi ya, teman-teman. Ini kalian tap aja. Nah, oke, kemudian setelah itu di sini teman-teman harus pastikan untuk semua perizinannya itu teman-teman izinkan ya, teman-teman. Mulai dari kamera, mikrofon, nah itu semua teman-teman bisa izinkan. Nah, kalau sudah kita bisa kembalikan. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke menu penggunaan penyimpanan, ini kalian tap aja. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa langsung klik hapus chat. Nah, kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa langsung klik hapus data ya, teman-teman. Nah, di sini sebelum teman-teman itu menghapus data, pastikan teman-teman itu mengingat untuk kata sandi yang akan kalian pakai login kembali ke akun Instagram kalian nanti ya, teman-teman. Nah, kalau sudah setelah itu di sini, kalau misalkan masih belum bisa juga, di sini teman-teman itu bisa merestart untuk HP kalian. Kalian bisa matikan untuk HP kalian, kemudian kalian nyalakan kembali. Kemudian setelah itu di sini teman-teman bisa coba untuk melakukan video call di aplikasi Instagram kalian. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, yaitu cara mengatasi Instagram tidak bisa video call. Oh ya, di sini sebelum video ini saya tutup, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya,
yaitu cara mengatasi panggilan masuk tapi tidak muncul di layar. Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini. Nah oke, mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.